Sudah, Pak, sedang berlangsung. Rekan-rekan yang lain, kita semua berada di sini, berada di areal kantor KPU di perkarangan, di dalam, di musola, namun kita tetap berada di sini. Tidak ada yang meninggalkan lokasi ini untuk akomodasi, nanti diantar ke sini. Jadi tidak ada alasan kita untuk meninggalkan lokasi ini. Rekan-rekan yang berpakaian sipil, Reskrim dan Intel, tolong tetap mendukung kami dengan paket-paket yang Bapak dapatkan dari luar. Ada informasi-informasi, segera salurkan kepada kami, kami akan salurkan kepada pimpinan untuk menentukan langkah-langkah kebijakan yang akan kita ambil. Namun sampai hari ini, insya Allah, belum ada informasi dari jajaran Intel atau Pak Kasat Intel. Namun kita tidak boleh underestimate. Sekali lagi, tidak boleh underestimate. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini Provinsi Sumatera Barat sudah mengeluarkan perda yang sekarang sudah di Depdagri. Di antaranya perda tersebut ada sanksi-sanksi. Gunanya apa? Untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dan Bapak Kapolri juga mengeluarkan maklumat. Maklumat Bapak Kapolri seperti yang dipegang oleh Bapak Kasat ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.